Amang, sepatah dua kata untuk anak-anak muda zaman sekarang, Amang. Jangan munafik. Baikku. Oke, guys, hari ini kita ada di Holy Wing Sports Show. Nah, kita mau iseng-iseng ya, jadi mau tes kekuatan aja, tes punch. Gak ada maksud untuk pamer-pamer ya bro ya. Jadi kayak, apa ya, hasil dari lu nge-gym, otomatis lu punya power dan otot dong. Nah, di sini mau kita coba nih, pukulan di apa, play punch ya. Berapa tuh pukulannya Helmy? Jadi skor tertinggi 1000 ya. Tadi ada yang 700, 500 bro. Nah, sekarang kita lihat bro Helmy. Dua kali punch. Jangan lupa putaran pinggang. Wuih, keren. Up, 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 up. Baru dapat bro. 783. Wuih. Lumayan lah. Gak baci-baci amat lah ya. Iya. Tadi kan dapat 500 kan? Iya. Oke, sekali lagi, dua kali kesempatan, bro. Ready? Wis, keren. Ya, lemah. Yang pertama bagus ya? Oh, bagus. 7 berapa tadi? 758. Iya, ini 725. Bro Helmy tadi 700-an ya. Eh kalau apa yang dijepit di kaki? Jangan lupa. Ampun. Ampun. Aku penasaran loh, Paris. Mau lihat berapa sih? Jangan lupa. Aduh, aduh. Jangan nanya konten doang, Bang. Sabar. Sabar. Dirancang aja, dirancang. Kartu gaplek. Bornya pengen gua banting anjir. Pukul. Salam dari Bekasi. Gue penasaran sih Binjai berapa sih dapat. Ya, ya, ya. Lu coba. Oh, tadi 785. Lemah. Hey, kasih Paris dong, kasih Paris. Paris. Ini pukul-pukul pohon pisang nih. Nah. Oh, siap. Keras. 785. Paris bangsat. Tuh. Gokil. Bang, meleset, Bang. Hah? Sumpah meleset. Meleset ya? Masih naik tuh? Meleset. Lagi, Bang. Oke, oke. 739. Sekali lagi nih. Paris. Oh, jangan sok keras. Sama-sama Nak Medan kita. Enggak usah banyak cincong, Paris. Ini yang middle, loh. Yang middle. Middle, kan? Ayo, ready. Naik nih, naik. 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 Beda. Lu berat berapa, Paris? Berat berapa sih? 65. Gokil ya? Gokil. Gua 85. Apa berapa? 785. Apa menengah 900? Menengah 900? Coba. Middle ya? Iya, middle. Aku yang tembus yang satu. Iya, pokoknya yang sempurna itu 1000. Iya ya. Oke, kita lihat Paris ya. Oke, kalau misalnya pukulan yang enggak bisa 900 berarti memang enggak sampai power, Bang. Oke. Itu belum rezeki lu. Yang terpenting pukulan kau sempurna kekuatan pukulan aku. Si Paris. Ayo, Bre. Siap. Ajarin dong. Ajarin dong.
tak muat dan Paris. Selamat malam Holy Wings. Oke, terima kasih kepada pihak untuk sudut merah Irma Demi Kresari dengan nilai 29, 29, 29. Dan juga di sudut biru dengan nilai 28, 28. Gak percuma Berbi terbang dari Amerika ke Jakarta, cuma 8 jam. Ya, penilaian lewat juri tidak bisa diganggu-gugat ya. Ya walaupun tadi Irma sempat, Berbi sempat keprosok tadi ya Pak Armin ya. Tapi penilaian sudah mutlak. Ya, sekali lagi penyerahan medali dan hadiah kepada petinju pemenang akan diserahkan oleh Bapak Hotman Paris dan Bapak Ivan Tanjaya selaku co-founder Holy Wings dan Bapak Armin Tan, promotor tinju internasional. Selamat. Ya, Mama, selamat kamu menang, Ma. Pokoknya habis ini Mama traktir pecel lele ya. Iya. Dan pemenang juga mendapatkan official Champions Ring presented by Bening Lasari. Official Champions Ring in limited edition hanya diproduksi 50 buah dengan nomor seri khusus. Iya. Iya. Oke, kita akan menyaksikan penyerahan Official Champions Ring ya. Oke, Holy Wings, mana suaranya? Setelah ini masih ada pertandingan seru banget. Ya, banyak selebriti yang akan match malam ini. Ya, ya nampak sedang Pak Hotman melamar Berbi Kumalasari. Ya, terima kasih. Dan Pak Ivan Tanjaya menyerahkan medali kepada Berbi Kumalasari. Ya, dan kita akan saksikan siapa berikutnya yang menantang Berbi. Dan Pak Armin Tan juga selaku promotor tinju internasional boleh berfoto bareng, silakan. Iya. Foto bareng biar di-upload oleh Lambe Tura ya. Siapa siapa? Permusuhan dua cewek bermula dari suatu waktu Berbi mengawasi Irma ke Pasar Baru. Pulangnya tiba-tiba si kalungnya si Berbi dirampok, berliannya dirampok. Cuma aku ragu apa itu asli atau nggak berliannya. Dan anehnya dia mencurigai dalam perampokan itu adalah cewek ini, si Irma, sampai dipanggil polisi. Dan sudah dia diambil polisi berjam-jam si Irma. Ngomong-ngomong berliannya kau simpan di mana? Gak laku itu, gak laku. Ya oke, dengan selesai pertandingan. Tapi bang, Irma dan Mawasa minta rematch. Gua rasa penilaian juri gak fair. Gak fair. Jadi, menurut anda, setuju gak kalau gua rematch? Gue yang nyerang terus, lo dia yang menang. Ini belum damai nih, belum terjadi, belum terjadi dari perdamaian. Hah? Itu penilaian gak adil. Mana? Oke. Okay. Menurut kalian yang ngerti boxing gimana ada? Itu namanya pertahanan bro. Kecuali gua mendorong lo.
sampai ada satu yang pingsan ya. Oke, pokoknya yang namanya tinju menurut gue fair, karena yang dinilai punch-nya kan, tonjokannya, bukan dorong-dorongannya. Jadi biarin aja kalau orang cabul emang kayak begitu guys. Mau gue ditonton sekarang? Tadi lu jatuh. Hey Indonesia, lihatlah curug jatuh. Jatuh nih, dorong melulu ke si cabul begini. Kali gue. Oke, gak apa-apa, udah selesai. Thank you, abang. Ya, sepertinya ada kekecewaan dari Irma dan Rawaksa mengenai sama amang kita orang tua nih, Hotman Paris Hutapea. Amang Hotman Paris ini, amang Hotman Paris orang yang terkenal banget dah. Amang, sepatah dua kata untuk anak-anak muda zaman sekarang. Amang, jangan munafik. Yang berhubungan dengan spot spot ya, gimana ya, olahraga. Selain jangan munafik, apa Amang? Kerja keras terus Amang. Udah itu aja. Oke Mang, ya. Sehat-sehat selalu Mang dah. Yuk. Oke. Tunggu juga Mang, laiku. Laiku. Oke, dadah. Dadah.